Welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku gak kasih video review, dan kali ini aku super duper excited banget karena aku mau review produk varian body care terbaru dari Scarlett Whitening. Varian terbarunya yaitu ada body scrub varian coffee, terus juga ada brightening shower scrub varian coffee, dan juga ada body lotion varian Julie. Anyway, aku udah cobain ketiga produk ini semua dan sesuka itu. Wanginya itu bener-bener enak banget, bikin aku relax. Oh ya, sebelumnya aku udah pernah review body care varian yang lain. Bagi kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton dulu ya. So, langsung aja, bagi kalian yang penasaran gimana reviewnya, please keep on watching. Yang pertama, aku mau review body scrub coffee ini. Buat kalian penikmat kopi, ini cocok banget buat dicobain. Jadi ini tuh wangi kopi, tapi lebih ke mocha gitu. Ini tuh bikin relax, terus juga tahan lama banget guys. Body scrub coffee ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit loh. Dan kandungan di dalamnya ada glutathione dan vitamin E, di mana fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, meregenerasi kulit, melembabkan kulit, serta mencerahkan warna kulit. Untuk teksturnya, jadi dia itu creamy gitu. Dan di dalamnya terdapat buliran-buliran halus, di mana fungsinya itu dapat mengangkat sel-sel kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Ini tuh enak banget dipakainya guys, nggak bikin sakit. Varian terbarunya yaitu Brightening Shower Scrub yang varian coffee. Untuk aromanya, wangi coffee juga, tapi menurut aku lebih strong yang body scrub tadi. Ini tuh lebih mild gitu, tapi enak banget guys. Seperti pada varian lainnya, pada shower scrub ini terdapat buliran beads. Nah, buliran beads ini bisa mengangkat sel-sel kulit mati loh, sehingga membuat kulit kita menjadi lebih bersih. Kalian bisa lihat. Untuk cara penggunaannya, kalian kayak lagi mandi biasa aja, jadi basahi seluruh tubuh, lalu aplikasikan shower scrub ini ke tubuh kalian. Kemudian kalian gosok-gosok, kalau aku biasanya pakai shower puff, dan kalau udah dibilas. Jadi, shower scrub ini bisa digunakan setiap hari ya. Lanjut yang terakhir yaitu body lotion varian Julie. Dari pertama launching, aku tuh udah fall in love banget karena aku suka banget sama warnanya tuh salem-salem gitu, gemesin. Dan aku penasaran banget sama aromanya karena semua body lotion Scarlett itu wangi semua. Terus juga kandungannya gak main-main loh. Selain ada glutathione dan vitamin E, ada juga kojic acid dan niacinamide yang fungsinya untuk menutrisi kulit tubuh, mengembalikan kelembapan kulit, membantu mencerahkan warna kulit, serta menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Apalagi setelah melewati proses eksfoliasi, kulit itu membutuhkan nutrisi kembali loh guys. Untuk wanginya itu mirip banget sama parfum YSL Black Opium. Itu kayak campuran antara coffee, vanilla, and then white floral. Jadi tuh
wanginya enak banget, kayak kita pakai parfum. Jadi kita nggak usah pakai parfum tuh, pakai ini aja itu udah wangi banget dan tahan seharian. Aku udah cobain ini dan sekarang varian Jolly ini udah jadi favorit aku. Sekarang kita akan lihat teksturnya ya guys. Nah kalian bisa lihat, jadi teksturnya itu lembut, mudah meresap dan tidak lengket nih guys. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja secara merata ke seluruh tubuh dan selesai deh, kulit jadi lebih sehat dan terawat. Nah ini dia hasil penggunaan rangkaian body care Scarlett di tangan kiri aku. Kalian bisa lihat perbedaannya, tangan kiri aku jadi lebih cerah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa gunakan rangkaian body care Scarlett ini secara rutin ya guys. Dari mulai body scrubnya 1-2 kali seminggu, kemudian shower scrubnya yang kalian bisa gunakan setiap hari, kemudian dilanjutkan dengan body lotionnya. Semua produk body care Scarlett sudah terregistrasi Badan POM dan ada logo halalnya ya guys. Dan untuk harganya seperti pada varian-varian sebelumnya, yaitu Rp75.000 per item. Kalian bisa langsung kunjungi official Instagram dari Scarlett Whitening dan juga official Shopee dari Scarlett Whitening. Untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya. Overall, aku suka banget sama semua new varian ini, dari mulai body scrub coffee-nya, shower scrub coffee-nya, dan juga body lotion Jolly-nya. Apalagi buat kalian yang sudah menikah dan suaminya itu pecinta kopi, dijamin bikin makin betah di rumah karena wanginya itu yang enak, bikin relax dan tahan lama seharian guys. Thank you Scarlett udah bikinin new varian ini, love it so much. Pokoknya kalian wajib banget cobain. Oke guys, mungkin cukup sekian review body care Scarlett varian Coffee dan Jolly ini. Semoga kalian teracuni sama review dari aku. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye!